Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Sadia, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, sedang memonitoring bagaimana pelaksanaan OSN di Kabupaten Purwakarta jenjang sekolah dasar untuk sama-sama semua mengikuti Olimpiade Sains Nasional ini yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek di bawah Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Saya sangat bangga dan merasa haru melihat begitu antusiasnya anak-anak, banyaknya anak-anak dari kemarin. Mereka mengikuti Olimpiade Matematika hari ini dan kemarin Olimpiade IPA. Hari ini ada 332 peserta didik dan ini semua dari perwakilan masing-masing sekolah. Saya berharap anak-anak kita bisa berkompetisi di tingkat nasional dan mudah-mudahan Purwakarta bisa menjadi siswa yang terbaik dalam ajang ini. Kemudian kita paham semua bahwa memang Olimpiade ini adalah Olimpiade yang betul-betul menguji kompetensi anak, di mana kita paham semua soal-soal Olimpiade tentunya jauh lebih sulit ketimbang jenjang yang sedang dia ikuti. Dan di sini banyak kebaikannya. Yang pertama adalah Olimpiade ini juga bisa menambah pengetahuan dan wawasan mereka yang berkompetisi, anak-anak kita, kemudian bisa menguji sejauh mana kompetensi dirinya, kompetensi gurunya, kompetensi sekolah, dan kompetensi dinas pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir ini tidak lupa juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, anak-anak kita ini teruji dengan telaten, teliti, tekun, dan tentunya ketangguhan dan kegigihan dia untuk bisa mengikuti kompetensi itu adalah suatu hal yang bagi saya adalah luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi doa kami semuanya, anak-anak kita bisa menjadi juara tingkat nasional. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ervin Aulia Rahman, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Pada hari ini, mulai dari kemarin tanggal 8 Mei 2023, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui BPTI melaksanakan Olimpiade Sains Nasional jenjang SD. Kenapa kita fokuskan pelaksanaannya OSN di sini walaupun ini dilakukan secara daring? Karena kita bisa memudahkan untuk memonitoring para peserta didik yang sedang melaksanakan OSN tersebut. Dan juga akuntabilitasnya lebih terjaga. Harapannya nanti muncul bibit-bibit berprestasi, peserta didik berprestasi yang dapat mewakili Kabupaten Purwakarta menuju tingkat provinsi yang mudah-mudahan akan bisa mendapatkan predikat nasional. Alhamdulillah pada pelaksanaan selama 2 hari berjalan dengan lancar dan sukses. Setelah selesai pelaksanaan OSN jenjang SD, maka BPTI pun akan melaksanakan Olimpiade Sains Nasional jenjang SMP yang untuk tingkat Kabupaten Purwakarta akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Mei 2023 dan akan difokuskan di SMPN 1 BBC. Bidang yang dilombakan adalah Matematika, IPA, dan IPS. Semoga peserta didik Purwakarta dapat meraih cita-citanya sesuai yang mereka harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pelaksanaan OSN hari ini telah selesai dan telah berjalan dengan lancar. Kami mempersiapkan ruang, tempat ya, kemudian juga pelataran parkir ya. Alhamdulillah semuanya sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Ini ruang yang dipakai ini ada 15 ruang untuk peserta sebanyak 336 ya.